Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jember tak hanya dikenal dengan JFC, namun juga banyak area ngopi yang instagramable. Selain asri, namun juga sejuk dan menenangkan pikiran karena berada di tengah sawah. Menikmati segelas kopi robusta khas Jember atau kopi tubruk ala kampung terasa nikmat jika menyeruputnya sambil menikmati pemandangan persawahan nan hijau. Salah satunya di kawasan Desa Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Jember. Suasana pedesaan yang kental menjadikan tempat ini sebagai rujukan pelanggannya. Waktu yang paling digemari penggemar kopi adalah kala siang atau sore hari. Penikmat kopi mulai mahasiswa, pekerja kantoran, karyawan, hingga ibu rumah tangga nampak menikmati segelas kopi mereka sambil bercengkrama. Suasana pedesaan yang dingin dan asri memberikan sensasi khas yang tidak tergantikan. Kalau menurut saya enak sih, apalagi kalau datangnya di siang hari pas lagi sepi gini untuk ngerjain tugas itu enak karena bisa lebih fokus. Ada sawah, ada live music juga ntar kalau malam gitu. Di depan saya ini langsung sawah. Sawah, lahan sawah yang cukup luas dan juga di jauh di sana ada gubuk. Jadi bayang-bayangnya juga buat pandangan mata saya jadi segar gitu. Selain kopi tubruk, varian kopi lainnya juga ditawarkan dengan harga terjangkau dan tidak akan membuat kantong terkuras. Selain menikmati kopi, pemandangan asri akan membuat Anda betah berlama-lama menghabiskan waktu bersama rekan dan keluarga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.